Pemirsa, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada mengundurkan diri dari tim peneliti vaksin Nusantara. Pengunduran diri ini lantaran peneliti UGM yang dicantumkan sama sekali tidak dilibatkan dalam penelitian. FKKMK UGM telah mengajukan surat yang isinya mengajukan pengunduran diri dari tim vaksin Nusantara lantaran tidak dilibatkan dalam proses uji klinis termasuk dalam penyusunan protokol. FKKMK UGM menilai dengan demikian akan sulit menjadi anggota penelitian jika tidak mengetahui secara detail terkait penelitian vaksin Nusantara. Peneliti UGM mengaku hanya pernah dihubungi secara informal namun hingga kini tidak ada komunikasi lanjutan terkait kegiatan penelitian. Meskipun mundur dari konsorsium vaksin Nusantara, FKKMK masih terlibat dalam sejumlah penelitian lainnya seperti penelitian vaksin merah putih yang dikembangkan beberapa universitas yang diinisiasi Kementerian Riset dan Teknologi. Bergabung, jadi karena belum pernah bergabung dan belum pernah terlibat itu, terus kami menyatakan bahwa mengundurkan diri dari situ karena dulu memang awalnya pernah dihubungi secara informal teman-teman ini. Tapi kemudian sejak itu tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada surat formal dan belum pernah ada meeting atau koordinasi. Kemudian mendadak ada muncul di media massa bahwa ini sudah dikembangkan dan di situ tim UGM terlibat begitu. Sedangkan dari tim UGM merasa belum pernah dilibatkan di situ, belum pernah ikut dalam penelitiannya sama sekali.